jarak yang cukup jauh dan kendaraan sempat terjebak di sungai saat menuju Kampung Keke. Pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022, anggota Ops Damai Kartens 2022 tetap semangat menggelar program Keladi Sagu. Program Keladi Sagu atau Kesehatan Lambang Diri Sehat Guna yang berfokus untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, kembali digelar di Kampung Keke, Distrik Dekai. Anggota Satgas Ban dan Satgas Preventif yang dipimpin Ibda Tubagus Nevi Pradana membuka gerai, kemudian masyarakat berbondong-bondong datang untuk memeriksakan kesehatan mereka. Berbagai keluhan sakit masyarakat pun langsung direspon dengan baik, mereka diperiksa dan diberikan obat maupun vitamin. Terlihat salah satu anak yang mengalami luka di kepala, secara telaten diobati oleh tim kesehatan. Ibda Dr. Nevi menerangkan Kampung Keke berada cukup jauh dari kota Dekai dan pelayanan kesehatan di tempat ini cukup sulit. Kegiatan ini sangat meriah sekali untuk bagi kami semua, masyarakat atau warga yang ada di sini. Yang masyarakat mendukung sekali yang kegiatan ini.